Apakah Soul? Kita coba pilih Soul. Bener guys, Soul guys. 80.000, kemudian 160.000, kemudian 280.000. 08-nya udah ada guys. Oke guys, penarikan sudah dikirim. Mohon bersabar. Colon, apakah ada Colon? What? Gak ada guys. Itu sembarang-barangan guys ya. Colon itu artinya apa guys? What? Langsung aja bunyi lonceng dana guys. Oke guys, selamat datang di World Master. Ini adalah game baru yang hari ini akan saya coba guys. Dan di sini langsung ada notifikasi masuk selama 30 hari berturut-turut untuk menerima hadiah 20.000 koin guys. Kita coba cekin dulu. Rasanya saya udah cekin hari pertama guys. Belum ternyata guys ya. Kita coba cekin dulu. Sepertinya nonton iklan guys. Kita akan klik. Oke, kita akan close dan kita sudah cekin untuk hari keberapa ini guys? Hari pertama kah? What? Dan kita dapat 300 koin. Gandakan kali 2 jadinya 600 kah? Kita coba klik lagi, terpaksa kita nonton 2 kali iklan guys. Karena yang pertama check-in, yang kedua untuk menggandakan koin. Karena koin adalah salah satu cara untuk mendapatkan dananya guys. Jadi mau gak mau kita nonton iklan guys ya. Oke, kita close dan kita dapat 300 koin kah? What? Tadi berapa guys? Saya lupa. Coba kita akan close. Nah, kita sudah selesai check-in, dapat koin, dan ini dia guys, saya udah bermain dan ngumpulin 20,54k. Ini adalah game teka-teki silang tapi bahasa Inggris guys. Wah, bener sekali, teka-teki silang aja udah susah, apalagi pakai bahasa Inggris guys. Dan di sini kalian tinggal memanfaatkan huruf yang ada di sini untuk membentuk kata yang diminta guys. Seperti contoh di depan kalian di sini, apa ini guys, R, kemudian SO. Coba SO. Apakah Soul? Kita coba pilih Soul. Bener guys, Soul guys. Tinggal satu lagi, R. R dulu, kemudian Rosel. Oke, Rosel. Wah, tidak bisa guys. Sebentar, kita coba pilih lagi. Loser guys, loser ternyata guys ya. What? Sudah kah? Loser. Kenapa nggak bisa ya guys ya? Wah, ternyata agak susah. Coba kita gabungin lagi. Jika kalian mengalami kebuntuan, kalian tinggal nonton iklan aja seperti ini. Bisa mendapatkan 100 koin juga. Jadi kalian klik. Nah, ini dia guys. Tonton iklan, dapatkan kata acak. Kita bisa juga menjual koin kita, tapi sayang guys ya. Apalagi konsumsi diamond sangat langka di sini guys. Jadi kita akan tonton ads aja dulu. Kita akan buka kata-kata terakhir itu apa ya guys ya. A few moments later. Oke, kita close dan dapatnya ternyata Rolex guys. Wah. Saya baru lihat tadi dapatnya Rolex dan di sini +45, kemudian gandakan hadiah kali 5, kemudian level berikutnya. Nggak bisa guys. Pilihannya cuman gandakan kali 5 guys. Berarti harus kita dapat 450 kah? Oke, kita close dan kita dapat jadi 180 guys. Kali 5 berarti nggak sampai 4,5 guys. Kenapa saya pikir kali 10 guys? Dan langsung aja di sini kolomnya banyak banget. Lihat hurufnya aja saya mulai pusing. Coba saya pilih salah satu dulu untuk membuka call. Apakah ada call? Wah, nggak ada guys. Sebentar, Leon guys, ada guys. Kita coba pilih Leon. Sebentar. Nah, oke. Seperti ini. What? Gak bisa juga guys. Nah, ini susahnya guys, kalau bahasa Inggris memang agak sedikit susah karena kata-katanya gak bisa langsung muncul di pikiran kita guys, harus kita translatekan dulu. Apakah ada cone? Kita coba cone. Wow, bener guys, ada guys. Dan kalian harus menyelesaikan semua kata-kata yang di sini dengan modal bantuan kata cone ini lagi guys ya. Tapi kayaknya terlalu lama kalau saya menyelesaikan ini. Jujur aja saya menggunakan bantuan-bantuan aja guys selama saya menggrinding dan mendapatkan 20,76k ini guys. Jadi langsung aja kita akan coba cek menu penarikannya yang ada di sini, 20,76k. Kita akan klik. Oke, ini dia guys. Ternyata 20,76k itu bisa ditukar dengan 456 rupiah guys. Dan ternyata di sini hadiah pendatang barunya RP200 guys. Wah, ada OVO, ada GoPay juga. Jumlahnya sama guys. Jadi kita akan tarik aja yang RP200. Kita akan konfirmasi penarikan. Nah, ini dia guys. Kirim ke dana, Anda akan menginformasikan pemenang dan dana. Silahkan isi informasi berikut. Oke, 08-nya udah ada guys. Apakah kita langsung satu sekian-sekian? Coba saya akan masukkan akun dana saya.
A few moments later. Oke guys, penarikan sudah dikirim. Mohon bersabar. Dan sepertinya nonton iklan langsung guys. What? Narik aja perlu nonton iklan guys. Mantap sekali game ini. Oke, kita close. Dan kita sudah selesai melakukan penarikan kita Rp 200 perak guys. Seperti biasa, sambil kita menunggu bunyi lonceng dana, saya akan coba bermain sedikit. Saya akan pecahkan cone. Habis itu apa lagi guys yang bisa diawali dari C. C-O colon, apakah ada colon? What? Gak ada guys, itu sembarang-barangan guys ya. Colon itu artinya apa guys? What? Langsung aja bunyi lonceng dana guys. RP200 berarti yang tadi beneran landing. Dan kita masih berkutat dengan bahasa Inggris yang sungguh membingungkan. Tapi buat kalian yang jago-jago bahasa Inggris, mungkin akan suka dengan game ini. Dan kita coba cek menu penarikan selanjutnya. Karena kita udah tarik yang 200 dan landing, kemudian ada 20.000 kah? What? Ada 2.000 guys. Kemudian 40.000, 80.000, kemudian 160.000, kemudian 280.000, dan sepertinya kita memerlukan diamond untuk melakukan penarikan guys. Coba saya akan cek di sini di diamond seperti apa cara mendapatkannya. Oke, kita klik. Oh, ini guys. Nah ini dia guys, misi-misi yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan diamond. Tapi penarikan diamondnya itu perlunya 60 guys. Kalau kita cuma menyelesaikan ini, pasti nggak sampai 60 guys ya. Coba kita akan hitung, di sini cuma 2, 4, berarti 6, tambah 2, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan undang teman adalah cara paling cepat untuk kalian mendapatkan saldo dana guys. Wah, sepertinya kalau kalian bermain normal, agak susah ini guys. Kecuali kalian yang jago-jago undang teman, sepertinya bisa kalian manfaatkan. Oke, kita dapat 3 guys karena kita menyelesaikan misi bermain. Dan apakah kita bisa mendapatkan kita gandakan? Nggak bisa juga guys ya. Dan tutupnya pun harus nonton iklan. Mantap sekali guys, tutupnya, close-nya harus nonton iklan. Tapi mending seperti ini guys, daripada kita close tiba-tiba nonton iklan, sama aja guys ya. Oke guys, karena kita udah tahu bahwa untuk melakukan penarikan selanjutnya perlunya diamond, berarti kita coba cek di mana kita bisa mendapatkan diamond selain misi yang tadi guys. Apakah di telur ini? Kita coba buka telurnya, kita klik telurnya, apa yang terjadi? Oke, undian berhadiah, ini koin juga, kemudian di bawahnya juga koin. Kenapa langsung ada iklan guys? Iklan di dalam game, mantap sekali guys. Dan sepertinya tidak ada diamond di sini guys, adanya cuma koin. Jadi kita ke back aja dulu, kita cobain di sini yang di kentong ini guys, mudah-mudahan ada diamondnya juga. Kita klik. What? Dapat plus 1 diamond. Kita dapat diamond guys dari sini guys. Kita tutup lagi, kita tutup lagi. Oke, kita akan close dan kita dapat 1 diamond dari gentong ini guys. Ternyata gentong ini juga ada diamondnya guys ya. Kita coba klik lagi apakah ada diamond di sini. Dapat diamond lagi guys, plus 1 diamond. Lumayan ini guys ya. Apakah kita bisa mendapatkan diamond dari sini? Berarti ada harapan guys, tanpa undang teman pun kita bisa coba, ada harapan mendapatkan diamondnya juga. A few moments later. Dan mungkin itu aja untuk konten game World Master. Sampai di sini dulu kita berhasil melakukan penarikan Rp200. Lumayan guys. Dan untuk selanjutnya ternyata kita perlu diamond guys. Diamond bisa kalian dapatkan dengan menjalankan misi, tapi sedikit guys ya. Paling banyak adalah menginvite teman guys. Jadi tanpa invite teman mungkin akan lama banget kalian menggrinding game ini guys untuk menarik yang selanjutnya Rp2000. Tapi buat kalian jago-jago invite teman, mungkin kalian bisa gas game ini guys ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, apalagi buat kalian sudah subscribe. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.